apa yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah dalam usaha kita untuk terus meningkatkan kemajuan bidang pendidikan dan juga proses pembelajaran dan pengajaran, dan sekaligus secara berperingkat-peringkat menunjukkan kepada rakyat komitmen Kerajaan Barisan Nasional untuk membangunkan, menggantikan sekolah-sekolah daim dengan sekolah-sekolah yang lebih moden. Ini adalah komitmen kerajaan kepada rakyat Sabah, dan kita akan teruskan dan kita akan tingkatkan lagi usaha ini supaya bidang pendidikan di Sabah ini akan dapat kita lihat sebagai satu bidang yang semakin hari semakin maju, dan lebih ramai lagi rakyat Sabah dapat peluang untuk mencapai tahap maksimum mereka dari segi potensi individu. Sekolah ini sebelum ini memang sangat daif lah. Sebelum ini memang pelajar pun sangat sesak, sampai mencecah 60 lebih orang satu kelas. Kemudian permintaan daripada ibu bapa sangat tinggi untuk bersekolah di sini. Alhamdulillah bila siap bangunan baru ini, semua isu itu selesai. Selesai, kita dapat satu bangunan yang lengkap, begitu kondusif. Jadi syukur sangatlah. Saya merekam bagi pihak sekolah ini, mereka masih tinggi penghargaan lah kepada kerajaan atas inisiatif ini. Sangat berterima kasih, sangat bersyukur karena Perdana Menteri sudah memberikan dana untuk satu sekolah yang begitu cantik, begitu indah. Kalau lihat sekarang pun pelajar memang lebih semangat, lebih gembira dan mempunyai keinginan untuk lebih maju dalam pelajaran mereka. Dan saya berharap mereka akan dapat mencapai cita-cita mereka dalam bangunan yang baru ini, yang begitu indah dan sangat banyak kemudahan, kebaikan untuk pelajar-pelajar. Perbezaan dia kalau yang dulu sama sekarang, dulu memanglah dia kecil dan tidak selesa. Sekarang ada sekolah baru, dia agak besar dan selesa untuk budak-budak sekolah. Terima kasih PM. Terima kasih PM.